Sekarang banyak kali ya berita kriminal gara-gara investasi bodong. Nggak bosan-bosan aku ingetin kalian, hati-hati buat investasi. Salah satunya cari broker yang aman dan terpercaya, apalagi buat kalian para pemula. Pas kali nih Okta bakal ngadain webinar Ayo Trading Bareng yang keren kali, apalagi buat kalian para pemula. Karena kalian bisa live talk show dan Q&A langsung bersama blogger trader profesional. Ada Andre Rizky, Andi Sanjaya, Denny Sil, Vito Henjito, dan Samuel Chris. Dapatkan ilmu baru dari pakarnya dan langsung mempraktekannya. Catat tanggalnya, tanggal 28 dan 29 Mei 2024 pukul 17.00 sampai 21.00. Dan gak hanya itu, kalian juga bisa join kontes kompetisi trading dan berkesempatan dapatin hadiah keren dari Okta. Caranya gampang. Kalian hanya perlu registrasi di event Ayo Trading Bareng melalui leading page Okta. Dan kalian perlu close tidaknya 1 deal selama periode 15 sampai 29 Mei. Pakai kode promo trading untuk dapatin bonus 100% dan bisa join kontesnya. Dan jangan lupa partisipasi di Q&A-nya biar bisa menangin hadiah. Daftar sekarang juga dan jangan sampai kelewatan kesempatan ini. Klik link di deskripsi. Gila, udah mulai. Wah, parah. Wah. Iya. Apa ya? Hey. Stres ini. Nih, panggil keamanan aja. Udah resah ya warga Jack. Stres ini, gila nih. Ini udah parah nih. Kok begini? Emang kenapa urusan, sih ini? Urusan keamanan di sini kita nih. Warga udah resah aja, ya panggil keamanan aja. Panggil aja. Iya. Awas, pas jalan. Siapa nih? Mulai nih. Wah. Nah. Kenapa ini? Kamu stres ini. Turbo. Udah bubar. Ntar dulu lah. Iya. Abang kan keamanan di sini. Tanggung jawab abang lah ini. Iya lah, Pak. Benar ini. Kok aku? Nah, kita sudah bayar sama abang. Ini buat resah di sini. Abang kita bayar buat jaga keamanan di sini. Ya udah gini aja. Ini biar aku yang nanganin. Sekarang kalian ini beri ruang untuk aku ngobrol sama dia. So, bubar dulu. Bubar. Betul ya, Bang ya? Ya. Aman ya? Ya, boleh, Bang. Oke. Ayo, Wan. Ayo terus. Angkatlah jenggo. Kau kenapa sih, Turbo? Tadi sempat kepentok meja kepala gua, El. Jadi, kalau kepentok, penyakit gua tambah parah. Seperti kayak tadi. Udah pernah cek dokter? Belum. Kok belum? Biaya, El. Gue sempet cek info, biaya pengobatan gue itu mahal. 25 juta. Mana ada duit gue? Terus kalau biaya tinggi, kenapa nggak usaha? Lu pikir gue buka warkop buat apa, ha? Mau gimana lagi? Uang warkop cukup buat makan. Ya udah kalau gitu, Jenggo, kita bantuin Turbo. Kita cari biaya rumah sakitnya. Ih, ngapain, Bos Le? Bukan urusan kita ini.
Emang kalau binatang nggak punya hati nurani. Yaudahlah, ayo. Gimana cari-nyari duit untuk strobo itu ya? Alah, bosli, udah nggak usah repot-repot mikirin strobo. Udah bukan urusan kita itu. Kepala kau bukan urusan kita, ya urusan kita lah. Kalau warga terganggu, pendapatan kita juga terganggu. Ya udah, kita cekek aja biar game dia, habis semua urusan. Kau mau sini ku cekek? Ya enggak lah, bosli. Suara aku kan bagus, Jenggo. Kita ngamen aja. Mantap, bosli. Waktu itu aku masih kecil. Gak tahu apanya yang mungil. Ku sentil-sentil. Gak taunya, itu pentil. Makasih. Berapa nih, 2000? Aku masih lajang. Enggak tahu apanya yang panjang. Ku pegang-pegang. Gak taunya kena terjang. Waktu itu aku masih tolol. Enggak tahu apanya yang nongol. Senggol, gak taunya itu odoe. Kacau nih Jenggo. Satu harian nyanyi teriak-teriak, putus pita suaraku sampai tersambung lagi, cuma dapat 14.000. Ya udah, kalau enggak malak aja bosli. Di sini aja kita bosli. Di sini pasti ramai orang. Soalnya pangkalan ojek, tukang ojeknya pun enggak ada doa. Betul kok, ramai orang lewat di sini kan? Ramai. Kalau gitu enak kita malak-malak orang ini, cair kita. Doa aja bosli. Mana nih Jenggo kok sepi? Sabarlah bosli, bentar lagi pasti ada ini. Hah, biadab! Mana nih nggak ada yang lewat-lewat sini? Kalau gitu kita pakai metode lama aja lah, Jenggo. Ah, nih. Ini mobil Jenggo. Siap-siap. 1, 2, 3. Boleh. Udah, Bang. Sorry, Bang. Nggak sengaja aku nih, Bang. Betul, Bang. Sorry. Tanggung jawab, Bang. Iya, Bang. Aku tanggung jawab, Bang. Ayo kita ke rumah sakit, Bang. Nggak usah bawa ke rumah sakit. Duit aja. Iya, udah. Berapa? 25 juta. Oh, Mak. Banyak kali tuh. Udahlah, rumah sakit aja, Bang. Percuma. Orang sehat kalau nggak ada duit juga bisa sakit. Udah, nurut aja kok. Enggak aku laporin polisi kok. Aku saksi mata. Jangan, Bang, teman. Iya. Aku bayar, Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Mail, Bang Jenggo. Ada turbonya? Ada. Masuk dalam. Ini uang untuk berobatnya Turbo udah kami siapkan. Hah? Berobat?
Iya, berobat penyakitnya tuh Bu yang kayak Jenggo, contohin. Aku happy. Itu mah bukan penyakit, emang udah bawaan genetik keluarga. Ibunya juga begitu. Ya kan, Bu? Betul. Aku happy. Binatang kotor gua, kok tipu kami ya? Sebenarnya El, gua butuh duit buat lahiran bini gua, El. Terus lo kemarin-kemarin kenapa? Istriku. Halo. Pokoknya aku nggak mau tahu. Aku mau melahirkan di Jakarta. Nggak mau di kampung sini. Titik. Udahlah Jenggo, kita juga dapat pahala kok nolongnya orang mau melahirkan. Terima kasih. aku happy. Enak. Aku happy. Makin bertambah aja orang gila buat ni. Aku happy. Stress. Wah. Parah. Stress dari stress. Gila. Ah.